dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB Pendidikan Prabisa Abid Dikyuta TNAD Gelombang 2 tahun anggaran 2019 Obrol tahun anggaran 2020 saya nyatakan dengan resmi ditutup. Selamat pagi. Baik, hari ini kalian dilantik menjadi seorang tamtama pembina desa. Ini betul ya. Prajurit pembina desa. Ya. Artinya kamu kecuali yang pom mungkin yang kavaleri, yang lainnya masuk ke Kodim-kodim. Tujuan kamu masuk kodim mungkin dalam pelajaran sudah kamu terima. Bagaimana kamu membina desa, membina masyarakat yang ada di lingkungan tempat tugas kamu nantinya. Meskipun kamu masih muda-muda, kamu harus bisa. Saya ucapkan selamat kepada kalian sudah lulus. Kamu adalah kebanggaan keluarga. Jangan kau permalukan keluargamu. Jangan kau permalukan harga diri kamu. Dan jangan kau permalukan satuan yang mendidik kamu. Berbuatlah hal yang terbaik. Kamu keluar dari sini harus lebih baik. Harus lebih baik. Tidak ada kata-kata lain. Harus lebih baik. Karena ilmu sudah diberikan oleh pelatihmu, jika kamu menerapkan gimana di lapangan. Baik, itu dari saya. Selamat ya melangkahkan kakimu di penugasan pertama kamu di Angkatan Darat. Ya, selamat bergabung. Kamu sekarang adalah rekan-rekan saya. Kamu adalah prajurit-prajurit saya. Kita sama sekarang TNI AD. Jelas? Siap. Buatlah yang terbaik. Ya, buat orang tuamu bangga. Buat latihmu bangga, dan buat bangsamu ini Indonesia ini menjadi bangga. Karena memiliki prajurit-prajurit yang terhormat seperti kalian. Memiliki prajurit-prajurit yang berkarakter seperti kalian. Baik, itu dari saya. Nanti kamu mungkin ketemu keluargamu. Salam hormat saya buat keluargamu. Jelas? Jelas! Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada pelatih yang telah membina mereka menjadi prajurit-prajurit yang berkarakter. Ya. Jangan kendor. Terus berinovasi, terus berbuat untuk menciptakan prajurit-prajurit yang baik. Baik, dari saya terima kasih. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. Terima kasih. Saya prajurit 2 Joko Wenda, asal saya dari Puncak. Saya bangga saya telah mengikuti pendidikan dari secata dari Dikma sampai kejuruan infanteri, dan saya baru selesai kejuruan Prabinsa. Dulu kehidupan saya di luar sana sebagai petani, dan sekarang saya bangga saya sudah bisa mengikuti pendidikan Prabinsa ini, dan sekarang saya menjadi tentara. Saya mengimbau kepada adik-adik saya yang ada di luar sana untuk bisa menjadi SMA untuk bisa menjadi tentara seperti saya lagi. Orang tua saya bangga saya bisa menjadi tentara. Orang tua saya sekarang senang saya sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Saya bangga saya bisa berdiri atau begini karena itu semua berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan begitu saya bangga saya siap di tempat di mana saja. Satuan mana saja saya siap. NKRI harga mati.